Nih nanti mungkin kalian kalau yang nggak tahu kondisinya kayak gimana gitu, nih nanti ada videonya nih. Ini dari YouTube kayaknya. Yo, balik lagi di channel gua. Jadi kali ini kita lagi di mobil. Kita lagi perjalanan menuju Ciawi, anjay. Ini udah benar apa belum ya? Gua enggak tahu ini benar apa enggak. Enggak tahu ya. Semoga benar ini kameranya dan suaranya juga kedengaran ya. Jadi gua lagi sama dia, si Uci. Dia dan si Uci. Nah, Uci. Jadi gua pengen ngebahas ini sih sama kalian. Soal epilepsi kucing. Kalian tahu nggak sih epilepsi kucing tuh kayak gimana gitu? Soalnya ini Uci tuh tadi gue nggak sengaja, gue lagi ngedit, tiba-tiba dia itu kejang-kejang dan kayak ngeluarin liur gitu, habis itu pipis. Nah ternyata gue searching itu tuh dia epilepsi apa sih namanya tuh, epilepsi kucing. Saya itu kamu lagi kuliah online jadi nyamuk. Jadi kita ini lagi perjalanan buat ngantar si Uci pulang ke Ciawi, ke rumah neneknya si dia. Ini kucingnya nih. Gua tadi itu pas dia lihat dia kena epilepsi itu sangat. Esa, kamu bawa masker gak? Enggak. Ih. Gimana dong? Yo, tadi lu pakai masker kan? Ayo lupa pakai masker. Kita sudah enggak ada. Tadi aku lupa pakai masker ya? Iya. Balik lagi sekarang kita di lapangan Manunggal. Aing ini udah ngambil masker ya saya dengan terbirit-birit. Uci lagi bobo. Jadi kita lagi pengen ngebahas tadi kan soal epilepsi kucing ya. Kalian kucing kalian suka, ada yang pernah nggak sih kena epilepsi gitu? Sebenarnya kan epilepsi gue baca-baca itu ini sangat epilepsi sah. Epilepsi itu kayak bawaan dari dari sononya. Iya, katanya kan enggak ada obatnya. Ya, obatnya ya gimana ya? Kayak kalau ada kayak epilepsi gitu pasti paling cuma di ini. Apa sih namanya? Ditenangin. Ini ngapain mundur-mundur sih? Jadi diam sini diam. Jadi gua kaget banget tadi. Sebenarnya dia udah pernah ngalamin ya saya? Iya, udah dua kali dia. Cuman waktu di rumah gua baru pertama kali tadi gua aja. Kaget banget, makanya langsung nelpon dia, suruh ini, maksudnya suruh jemput, takutnya kenapa-napa gitu. Ya Uci ya, kamu nih Uci, bikin kaget aja. Jadi kalian gimana sih, tahu gak sih, kan kalau gue baca searching-searching gak ada obatnya ya. Paling ditanganin secara apa gitu, katanya bisa sembuh. Cuman kalau kalian, menurut kalian ada gak sih obatnya secara alami gitu, nyembuhin penyakit epilepsi gitu. Kenapa tuh mobil? Duh, kasihan gua kalau ngeliat si Uci kayak gitu. Nih nanti mungkin kalian kalau yang nggak tahu kondisinya kayak gimana gitu, nih nanti ada videonya nih. Ini dari YouTube kayaknya. Gua ngambil dari YouTube nih sumbernya, nanti gua kasih tahu. Jadi modelnya kayak gitu tuh epilepsinya. Cuman Uci ini, ya ini si Uci. Epilepsinya tuh ngeluarin buih, apa ya, ludah gitu. Ngeluarin ludah. Ini angkotnya goblok amat sih ya. Ini kira tuh ngeluarin buih gitu. Tapi untungnya gak sampai berdarah, Sa. Yang di YouTube itu sampai berdarah hidungnya, sampai habis itu meninggal. Kasian anjir. Udah parah banget. Iya, kayaknya itu tuh emang penyakit dari apa ya, penyakit dari ini sih lahirnya tuh ada cacat di otaknya kayaknya. Ada cacat di otaknya kayak emang penyakit dari lahir lah gitu.
gua aja ngelihatnya serem banget itu. Kasihan aja. Kalian pernah nggak ngalamin kayak gitu kucingnya? Berarti itu epilepsi. Pertama kirain gua tuh, ternyata sa kirain aku tuh dia tuh apa sih namanya, ngeluarin buih kalau lagi sama ketemu cewek gitu. Itu tuh ada dari ini juga epilepsinya. Iya, berarti tadi tuh. Iya, itu tuh kayak gimana ya? Kayak otaknya gitu. Greget. Iya, greget keluar buih gitu kayaknya. Soalnya pas yang aing lihat di apa sih namanya? Lihat di YouTube yang soal epilepsi. Itu sama, itu sampai kencing-kencingnya keluar udah itu buih. Apa sih liur-liurnya tuh banyak. Itu serem banget. Kasihan banget dah. Soalnya kan maksudnya beda gitu sama kucing lain. Kucing lain kalau ketemu sama kucing lain juga nggak liurin lu udah. Iya, itu anehnya kucing ini kalau ketemu cewek nih mungkin dia belum bisa jadi fuckboy. Kucing fuckboy ya. Jadi dia kalau ketemu kucing cewek itu langsung gimana ya? Dia langsung ngebuih gitu. Ngebuih tuh banyak banget buihnya itu. Gua aja sampai serem. Dikira gua tuh apa ya, rabies ya? Ternyata baru ketahuan tadi aing searching-searching itu tuh epilepsi saat. Pertama aku kira Uci itu rabies anjir. Enggak lagi. Soalnya rabies juga itu ngeluarin liur. Cuman tingkahnya ini. Kalau rabies tuh tingkahnya gila lah, anjing gila makanya kan rabies tuh. Nah kalau Ucil ya kayak biasa, cuman kalau ketemu cewek dia itu ngebuih. Ini Ucil nih lagi deg-degan naik mobil. Kedua kali Ucil naik mobil. Ketiga kali. Tiga. Pertama kali. Jadi serem ya itu yang ngebuih gitu tuh. Kira gua aja itu tuh rabies. Enggak. Oh, ada ucing rabies. Ada lah anjir. Monyet aja rabies ya, Sa. Monyet, anjing, kucing sejenis mamalia tuh bisa jadi rabies. Kenapa? Tuh dia kalau di mobil pasti kayak gokok. Gak tahu kenapa ya itu, apa kena stres ya, apa kepanasan. Tapi kalau di sini nggak panas kan saya. Cuma aing panas tadi abis lari ngambil masker. Anjing emang. Jadi kayak gitu sih vlog gua di sekarang nih, ngebahas soal epilepsi di kucing. Menurut kalian itu gimana sih penanganannya yang tepat gitu? Kalau kalian tahu cara penanganan yang tepat tuh kayak gimana biar aman, biar ya sembuh juga. Ini kalau ada mobil yang ngaco ketahuan nih gua ada ininya, action camnya. Kalau ada yang nabrak sih jadi kebukti, tau gak sih? Biasanya tuh orang goblok. Waduh, kemana? Kemana sih? Ini kaca gua buka kenapa? Karena di belakang ada kandang si Uci pipis. Tempat pengen ke depan dia. Kan lupa jadinya beli bingkai. Udah lewat, ntar aja deh. Lewat tol aja kali ya. Lewat tol Kebun Raya aja. Tuh, dia suka gitu tuh. Kayak anjing. Sebenarnya antara stres atau enggak, capek atau kepanasan. Biasanya ya. Itu kakinya nih. Ini kaki Uci. Kaki Uci. Ini kelihatan enggak ya? Nge-white enggak ya? Nanti kita lihat hasilnya kayak gimana videonya. Soalnya ini ininya apa sih, kebuka ya, apa sih namanya, kacanya, jadi nggak kedap udara. Ini nggak kedap udara lagi, nggak kedap suara,
Lagian mobil ini juga kedap suaranya kurang. Lihat Uci nih, Uci. Uci itu, Uci itu ucing kepo. Tapi penakut. Uci. Panas ya, Ci? Udah paling segitu aja vlognya ya. Ntar kita lanjut lagi, mungkin nanti di video selanjutnya apa gitu, ngebahas apa.